Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdulillahin nabiyil karimi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka wa alihi ila yaumid din al kiram al fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash-shiratal mustaqim Shirata al-lazina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Waladdallin Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina Yawma yaqumul hisab Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahu wa yukafiru majidahu ala kulli khalin wa ni'mah. Wa nahrushu khususan ala ni'matil imani wal islami wal ikhsani ila yawmil qiyamah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إلا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
اشربوا كما كملتوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi ila yawmiddin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ila yawmiddanati. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina qurrati ayunina Muhammadin wa alina yawmiddin. Amin. Amma ba'd. Wa inna astahadithi kita وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وآلنا يوم التناد. وشر الأمور متساتها وكل متسات بدا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah saat ini dari dalam ruang belajar kajian Islam Al-Barokah Dusun Kedung Dukun Desa Kedung Dukun Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Indonesia. Ini hari Selasa tanggal 11 April 2023 jam 12:30. Saya akan berbagi ilmu fikih Muslim Doctrine of Duty, ajaran Islam yang membahas tentang kewajiban salat zakat, atau ajaran Islam yang membahas tentang hukum-hukum ibadah lain, salat zakat, puasa, haji, atau membahas tentang
pergaulan ya dengan lingkungan, misalnya jual beli, pernikahan, perjanjian-perjanjian ya, sewa. Itu namanya muamalah, hubungan kepentingan, hubungan horizontal. Kalau ibadah tadi hubungan vertikal kepada Allah, sholat, puasa, dan lain-lain. Itu namanya ilmu fikih, tokohnya disebut fakih atau muslim. Layak pakar hukum, ahli hukum, Muslim, Islamik, atau Muhammadan ya, yang bersifat Islam. Misalnya dalam bahasa Arab disebut Al-Faqih, ahli fikih, kalau jamak koha. Entah kalau misalkan mungkin fuqaha itu bentuk tunggal. Jadi kalau mestinya kalau bahasa Arab al-faqih seorang ahli hukum Islam, tapi kalau al-fuqaha para ahli hukum Islam. Sekarang kita masih memulai ya kitabnya adalah kitabnya bernama At-Takrib ya. Kitab kecil. Tapi banyak yang memberikan komentar. Walaupun kecil, dapat dipakai panduan beribadah, ibadah lain. Sholat, zakat, puasa, haji, merawat mayat, berjuang, jihad, dan lain-lain. Hanya saja nanti mungkin ada sedikit-sedikit syarahnya, komentarnya yang saya baca, yaitu kitabnya namanya At-Takrib, karangannya seorang hakim namanya Syekh Abu Thayyib, dengan ada keterangannya dalam atau Qasim guna pendiri Nahdlatul Ulama Yahya Hasyim Asy'ari rahimahullah yang bernama Mbah Yai Muhammad Nawawi bin Umar berasal dari Mbah. Hanya saja mengaji di Masjidil Haram, Masjid Al-Haram, Masjid Makkatul Mukarramah di Mekah. Nama kitab atau syekhnya namanya apa gitu loh, Kutul Habib apa. Ya, nanti batu ada. Kok Bustanul Taman Alimah ya, orang-orang yang mengenal Allah. Padoan, Petok, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Saya pernah provinsi Kediri ya, itu salah. Tidak pesan. Jadi Kabupaten Tokarjan dan Kediri, Jawa Timur, provinsi Kediri. Jaya Ramakai Syekh Merlin ada butuh cuma dalam buku kenangan waktu mengikuti ya, tapi untuk memahami sebagai muslim kita memang sunan Abu Dawud, sunan Tirmidzi, Tirmidzi terus Ibnu Hibban. Kayak kitab tujuh itu bisanya paham itu di fikih
kalau urusan ibadah tadi. Kalau urusan tingkah laku hati, ya di kitab tasawuf. Tasawuf ngambilnya ke sana, pada satu situ. Dan pasti kepada Al-Quran Al-Karim. Kalau masalah menyangkut, ya adanya sisa kubur, adanya kodok kodar, adanya riak, ya. Ini nanti memahami hadis itu supaya tidak keliru, memahami ayat Quran tidak keliru, ya mesti belajar ke kitab Tauhid. Sekarang kita baca dulu, ya. Ini dibaca tok, tapi nanti keterangannya panjang lebar, ya. Ini baca dikit saja panjang. Jadi kita nyetak ini masih bismillah saja. Sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bismillah dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, ada pun segala puji adalah lillahi miliknya Allah. Rabbil alamin yang menjadi Tuhan atau penguasa alam semesta. Tuhan. Walau dan mudah-mudahan akan selalu melimpahkan rahmat beserta tadim siapa Allah, Allah Ta'ala melimpahkan dan menetapkan ala Sayyidina atas pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad Khotamin Nabi yang jadi penutupnya para Nabi, jadi Nabi terakhir. Wa ala ali dan muka atas keluarganya beliau washabilan sahabat-sahabat. Nah, sahabat. Nah. Mungkin di kitab yang bisa-bisa dijelaskan, tapi di sini tidak perlu dulu, nanti gak selesai-selesai. Sekarang nomor satu itu cari berkahnya saja. Nanti lama-lama paham. Ajmain ya seluruh. Para sahabat. Jadi orang yang pernah berteman duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriman, imannya melekat sampai mati, namanya sahabat. Wa ala ali dan keluarga Nabi itu dalam sholawat ini seluruh mati. Sebut keluarga Muhammad, ya, Muhammad family. Jadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita Allah telah memintani kepadaku siapa Abu Asdiko, ia sebagian teman-teman karib saya. Anak malan adalah saya membuat muktasaran kitab yang ringkas fil fikih yang membahas tentang ilmu fikih ala madzhab Syafi'i yang mengikuti kumpulan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi madzhab Syafi'i, madzhab itu secara logat artinya jalan, tempat lewat, tempat pergi. Nah, secara istilah ahli fikih, madzhab itu kumpulan fatwa dari seorang ahli fikih yang tingkatannya sampai ahli ijtihad. Ahli ijtihad adalah orang yang mampu mengambil kesimpulan hukum langsung dari Al-Quran Al-Karim atau Akadis Asyofi, ya. Karena kemampuannya. Jadi mampu itu karena ilmunya menguasai beberapa syarat keilmuannya yang ditetapkan oleh ulama ahli fikih. Jadi untuk gampangnya sekarang, ya, orang ahli ijtihad, fatwa beliau yang dikumpulkan, baik fatwa yang matangnya hukumnya makan celeng haram, itu fatwa. Ya, ada yang fatwa setengah matang, ya, itu masih fatwa kaidah.
lupa kaidah-kaidah itu namanya gabah. Tapi madhab isyari gunakan oleh ahli fikih nanti untuk mencari hukum halal yang dulu belum ada hukumnya, belum di belum ada kejadiannya, hukumnya belum. Jadi berupa kaidah lah gampangan, kaidah untuk mencari kesimpulan hukum. Tapi iktisar yang benar-benar ringkas, waniyatul ijaz dan benar-benar ringkas. Jadi, nanti ada dari kita petulah ya. Jadi diminta yang sangat ringkas saja. Ya kipu ala tolib, ya kipu yang mudah, ya ringan ala tolib. Ya bagi pelajar apa darsu, ya mempelajarinya atau mendarasnya. Waya sulu dan mudah. Jadi gak berat, artinya ya mudah, ya kipu yang ringan. Gak berat bagi pelajar mendaratnya. Ya apa mempelajari mendalami ya mendaras waya sulu dan mudah alal mukti bagi jiner pemerah datang baru apa orang yang masih tingkat SD MI mukti pemula apa itu yang mudah dihafal. Jadi kalau kita peringkas, oh kita setebal Al-Quran aja bisa dihafal kok oleh imam-imam dulu. Kan orang sekarang gak bisa hafal. Ya ada. Tapi ya biasanya Al-Quran. Tapi fikih itu dihafal. Al-Quran lain. Ya lebih. Ya karena mujizat ya. Lebih mudah dihafal. Kalau pakai ucapannya manusia. Tapi dihafal ulama dulu. Jadi ngaji ke gurunya itu dihafal. Makanya ini, karena masih mubtadi, pemula, ya mohon yai, mohon saya dikarangkan kitab yang sangat ringkas, ya, yang ringan, didaras oleh para pelajar yang muda bagi para pemula, mubtadi, dalam menghafalkannya. Wa an uktiro lah ini kita peringkas, tapi masalah-masalah yang dibakas itu hendaklah banyak wa an isyro dan hendaklah diperbanyak. Wa an isyro hendaklah saya penulis pengarang memperbanyak fi di dalam muktasar kita peringkas tadi minat taksimat dari pembagian-pembagian ya. Diperbanyak apa pembagian masalahnya wa kasril dol ya. Dan apa meringkas beberapa masalah isol fa ajab tu ya, maka saya mengabulkan kepada dia ila dalika terhadap apa yang dikehendaki itu sebagian dari teman karib tadi, mungkin ya santri-santrinya. Taliban seraya mendambakan atau mencari lisawabi terhadap pala rohiban juga ya apa itu disai berharap ilahwa kepada taufik untuk mendapatkan taufik ya kemampuan melakukan pada taat lis sawabi. Jadi mudah-mudahan saja ditolong taufik itu apa yang saya sebutkan itu kebenaran, jadi bukan salah. Nah, innahu sesungguhnya Allah ala kulli syai alama terhadap apa saja ya sya'u yang dia menghendaki adalah qadirun Tuhan yang maha kuasa. Wabi ibadi dan terhadap hamba-hambanya adalah qabirun Zat yang teliti. Waspada atau teliti. Nah,
Ini pengantarnya kita takrib sudah selesai. Setelah ini mungkin videonya membahas tentang kitab Thaharah, kitab bersuci. Nah, sekarang dibaca kibaitullahnya. Saya kita terangsang, ya. Mengerti. Ya, yang mungkin kemarin-kemarin kita ini kadang berpendapat, berpikir, berucap dengan salah, dicek, direvisi. Dari mana lah mungkin mendapatkan keterangan kitab Kibaitul Akhyar? Kitab Kibaitul Akhyar ini siapa yang ngarang? Saya baca buku sering, pengarangnya itu orang Syria, ya, pengarangnya Kibaitul Akhyar ini. Jadi nama kitab Kibaitul Akhyar kecukupan bagi orang kita. Jadi saya adalah mengupas, mengurai kitab Gaya Tulis. Jadi masih anak cucu Rasulullah SAW asy-syarif tak ya, orang yang diberi gelar Taqiyuddin, apa mungkin orang yang memelihara ajaran Islam. Abi Bakrin, nah, ini mungkin Abu Bakar itu anak sulung beliau. Ayahnya, oh nama beliau sendiri ya, Abi Bakrin ya. Namanya Abu Bakar bin Muhammad, putranya Syekh Muhammad bin Abdul Mukmin. Putranya Syekh Abdul Mumin Al-Khisni ya, yang berasal atau apa warga Khisen lah, Khisen mungkin tempat atau apa ya, kabilah atau apa. Al-Husaini ya, yang masih anak cucu Sayyid Husain, putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi Habib ya, itu dari dua ini, kakak Al-Husaini ya, yang masih anak cucu Sayyid Husain ya, Al-Hasani. Nah, wali sembilan itu insya Allah punya silsilah semua wali sembilan itu. Jadi walaupun Kanjeng Sunan Giri itu putranya Dewi sekedar masih keturunan Majapahit konon itu. Nah, jadi belambangan namanya Ramanda beliau yaitu Minak Sembuh. Nah, memang dari sisi ibunda beliau anak orang Jawa Timur. Tapi dari Ramanda Maulana Eshak ini keturunan Timur Tengah. Itu yang sambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa barakatuh. Terus Ad-Dimasqi, nah, ini warga Damaskus, ibu kota negara Suria. Nah, Imam Nawawi juga Ad-Dimasqi, Nawa itu tempat yang ada di kawasan Damaskus. Imam Nawawi, jadi imamnya orang sadunia mantap Syafi'i. Syafi'i yang mengikuti fatwanya yang disebut madhab Syafi'i.
Beliau rahimah wa ta'ala, beliau hidup lahir tahun 752 Hijriah, wafat tahun 829. Dan di sini ada catatan kaki, ya. Catatan kakinya juga, tapi ya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in. Bismillah. Wabilan ing Allah nasta'in. Wabi dan kepada Allah nasta'in, kita memohon pertolongan. Wasawala dan semoga. Ini kibatul akhirnya. Wala sarannya. Salat dan mudah tetap melimpahkan siapa Allah ya, melimpahkan ala sayyidina atas pemimpin kita Muhammadin Nabi Muhammad wali dan kaum keluarga beliau wasofi dan para sahabat beliau wasalama dan juga mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan kedamaian atau keselamatan atas beliau. Rabbi, ini doanya pengarang ya. Syekh pada di Abi Bakar bin Muhammad. Saya Abi Bakar bin Muhammad, yaitu Imam Kisni, Syekh Kisni. Rabbi wahai Tuhan saya, yasir, dipermudah ya urusan saya, urusan kami. Wala tuasir, dan jangan dipersulit, ya Karim, wahai Allah yang Maha Mulia, dermawan. Kut batul kitab, puji Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala kepada makhluk, kepada Allah Ta'ala makhluk secara makhluk, itu semua sama dengan puji Allah Ta'ala. Peras bidu Allah Ta'ala bisa cuma bisa tidak bisa. Jadi price seluruh kita bagi Allah. Ada segala puji tempatnya bagi Allah ya Tuhan yang menciptakan menciptakan juga apa-apa yang ada di atas ini dari gelapnya hati. Ketika belum ada apa-apa itu gelap ya. Binuril ijad dengan penciptaan ya, dengan penciptaan maka gelapnya. Wajah Allah menjadikan Allah ada apa-apa yang al-maujud dan dalilan sebagai bukti keterangan ala waktaniyati terhadap keesaannya merupakan bukti keterangan li dalil basyari bagi orang-orang yang mempunyai mata hati ila yaumil ma'ati bisa menembus dari kiamat. Wa syara'atan telah menetapkan syar'an terhadap syarak. Wasyara'a dan telah menetapkan siapa Allah syar'an terhadap syarak ya syariat Islam. Iktara yang dia telah memilih terhadap syarak syariat undang-undang. Li nafsi bagi dirinya artinya ya, seperti di dalam firman Allah Ta'ala inna dina indawal Islam. Sesungguhnya agama ya, yang menurut penilaian Allah hanyalah Islam. Inna dina indawal Islam. Ini yang dimaksud. Jadi mungkin mengakar pada firman Allah tadi khutbah kitab ini, pengantar kitab. Wasyara'a dan telah menetapkan siapa Allah atau menerangkan siapa Allah syar'an terhadap hukum syariat.
Iktaro yang dia telah memilihu terhadap hukum syarat tadi linafsi baginya. Wa arsala dan telah mengutus bi dengan memikul membawa syarat tadi ya syariat Islam. Mengutus Sayyid al-Ibadi terhadap seorang pemimpin para hamba Allah ya. Anak Sayyid Waladi Adam dalam hadis itu. Muslim insyaAllah riwayatnya. Anak Sayyid Waladi Adam wala fakhra. Jadi orang menyebutkan memperjelas dirinya. Yang penting bukan membanggakan diri. Itu bukan ujub. Tidak boleh orang menceritakan saya bisa bangun gini dianggap riya. Belum tentu. Kadang motivasi. Nah, ini contohnya hadisnya. Anas Sayyidu Waladi Adam wala fakhra. Saya adalah pemimpinnya seluruh manusia anak Adam. Wala fakhra. Saya bicara begini sama sekali. Ya bukan menyombongkan diri. Membanggakan diri. Jadi belajar ilmu tasawuf harus mendalam. Dan kadang orang yang mendalam di curigai ujub ya, riya enggak. Belajar tadi tasawuf kok malah enggak baik. Jadi ngaji agak mendetil ya. Fa'udhaka maka menjelaskan siapa Sayyidul Ibad ya. Nabi Muhammad itu memberi penjelasan. Lanak pada kita maka jauh jalan tengahnya syara itu. Di jalan tengah. Waqala dan beliau bersabda di sabilur rasyad. Ini adalah jalan petunjuk. Sholat mudah-mudahan. Ya menambahi rahmat beserta ta'lim. Sampai melimpah ruah siapa Allah salam dan memberikan kedamaian atau keselamatan siapa Allah le atas Nabi Muhammad Sayyid al-Ibad itu. Walalu di atas keluarganya Sayyid al-Ibad wa'al-Bait dan para pengikutnya. Sholatan para pengikutnya. Ali pengikutnya. Kaum keluarga ya. Sholatan dengan yang ya dengan bacaan selawat yaqiyatan yang suci bila nabat tanpa ada habisnya. Jadi macam-macam lah redaksinya ulama itu membuat selama-lamanya ya kadang memakai kata abadal abidi selama-lamanya kadang memakai abadal abad dia ya, selama kadang abadan selama-lamanya. Kalau ini bila nafat tanpa ada batasnya, Pak. Tanpa ada habisnya sholawat. Wabadu dan selanjutnya, final anfusa maka sesungguhnya jiwa-jiwa azakiyata yang bersih atau libata yang mencari lil maratibi terhadap beberapa derajat atau martabat kedudukan sifatnya al-aliyati yang luhur. Jadi jiwa yang bersih yang suka mencari kedudukan tinggi ya, tentu kedudukan tinggi menurut Allah Ta'ala. Berarti bersih tidak menurut yang lain. Jadi sudut pandangnya hanya satu. Penilaian Allah, pujian Allah, takut siksa Allah gitu loh. Lam tazal maka dia maka tidak ada intinya. Al-anfus azakiyah ya jiwa-jiwa yang bersih tad'abu ya adalah membiasakan fitahsil ulumi di dalam mencari ilmu-ilmu sifatnya asyariati yang bersifat agama. Jadi ilmu hukum-hukum yang mengakar pada wahyu kitab suci. Wa min jumlah dia dan sebagian daripada ilmu-ilmu syariah adalah ma'rifatul furu. Pengetahuan tentang cabang-cabang al-fiqhiyati yang ada hubungannya dengan ilmu fikih yang bersifat fikih. Li'anna biyakanna sesungguhnya dengan ilmu furu, ilmu cabang-cabang yang terkait dengan
kajian ilmu fikih adalah tantafiyu bisa menangkal alwasawisa terhadap keraguan-raguan, bermacam-macam keraguan asyaitonia yang berasal dari setan, yang bersifat setan, artinya nggak ada dasarnya, digoyang-goyang aja oleh setan, nggak punya ilmu. Jadi timbul gini ragu, gini ragu. Watasiku, dan sebab dengan ilmu furu' fikia tadi bisa sah legal apa ilmu amalat tuh ya, hubungan antar sesama, antar hubungan kepentingan antar sesama, hubungan horizontal sesama makhluk, namanya muamalah, jual beli, pernikahan, sewa menyewa, banyak akad-akad, transaksi-transaksi yang biasa dilakukan sesama manusia itu namanya muamalah. Itu bisa sah, tidak keliru ya, kalau mempunyai ilmu cabang-cabang fikih ya, ilmu furu' al-fikih yang cabang-cabang ilmu fikih. Wal ibadat ya, sholat, jadi ibadah sholat, puasa, Ramadan, pergi haji. Nah, ini bisa diharapkan sah juga al-mardiyati yang diridhoi ya, direlai. Jadi lainnya dilaf oleh dilaf dilain. Warna ini cukuplah dengan LK apa syarofan, kemudian artinya akan mengalami secukupnya tentang kemudahan LK apa nah, yang mencukupi qaulu sayyidil mursalin, yaitu sabda pembesarnya para qaulu sayyidis sabiqin, yaitu sabda pemimpinnya orang-orang terdahulu, walakikin, dan orang-orang mendatang, orang-orang berikutnya. Nah ini iyanya may yuridillah bi khaira yufaqih fiddin ya, yang lupa syara yuridillah bi khaira yufaqih fiddin, terjemahnya nah ini riwayat ini hadis apa namanya mutafak alaih ya, jadi teksnya sama ya ini, dan diriwayatkan bersamaan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah wa azza. Man adapun siapa saja adalah yurid, jika menghendaki siapa Allah Allah bi terhadap orang tersebut, di dikehendaki khairan ya, menjadi secara sempurna, baik, sangat sangat lengkap. Orang mukmin tidak baik walaupun berilmu, tidak baik, maksudnya ini baik yang lebih ya, yang lebih sempurna. Fakir dia fitini dalam urusan agama. Rawatul awatkan putra tisjot siapa seikon dua guru dua ma guru ulama adil. Riwayat Mu'awiyah ya, yang diwetkan dari sahabat Mu'awiyah. Wani wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dan adalah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna apa anna Rasulullah sab anna Rasulullah ilah, dan seterusnya. Anna terjemahnya anna Rasulullah sallam, sesungguhnya Rasulullah sallam adalah qala pertama ubita tidak ibadai disembah siapa Allah Allah bisa'in dengan sesuatu abdullah yang lebih utama min fikin, dipengkan dengan paham fitin. Jadi memahami agama saja itu ibadah. Maka dikira Facebook kan ya masih tinggi dengan lain, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Jangan dikira kalau baca kitab semacam mungkin, dan niatnya harus cari apa-apa, cari
dan Allah Ta'ala saja. Dan juga seharusnya bisa dipahami oleh pendengar yang melihat. Mau beda tidaklah Allah Ta'ala bisa'in dengan sesuatu abdullah yang lebih utama min fikin dibandingkan daripada hampa ini dalam mengerti hukumnya, caranya sholat, hukumnya apa, ngerti rukun, ya puasa, berkaji, jual beli, ngerti lah, itu paham. Rawatan jauh pada kata siapa turmudibu mata ya nama kawan vitamin tidak jauh itu nama tak mampu Wan Yahya bin Asir dan diceritakan ya, mungkin ahli tafsir ini ya, ulama berapa saya enggak tahu, tinggal baca saja. Wan Yahya dan diceritakan Yahya bin Abi Katsir, putranya Syekh Abi Katsir. Tolitala tentang firman Allah. Beliau menafsirkan ayat yang berupa wasil lain. Saya mencari surat apa itu Sobaro bir sambil menerjemah wasbir dan tahanlah dirimu Muhammad Sobaro tahanlah kamu Muhammad nafsa terhadap dirimu. Artinya susu buyar maladinya bersama orang-orang ya tuhunya yang beribadah siapa aladina beribadah arobam terhadap Tuhan mereka tadi di waktu pagi walasi dan di waktu sore ini surat Kahfi ya itu surat Kahfi ayat 28. Nah ini kitabnya tidak diberi ayat tempatnya di mana lah kita tidak bisa memahami secara detail tapi kalau tahu ini surat ayat kita bisa melihat apa dengan lanjutnya cukupkan ini tapi ini nanti namanya bekel ses nyebut kita jauh di internet orang tidak mencari akhirat hanya mencari tiga hal itu loh. Satu kalau sedekah dibayar kepala biasa tapi kadang kendor mas di sini karena siapa kamu mungkin kasus bubar gitu nah para orang beribadah tapi saya harap olah
Ya bilang apa sih kali cuti sholat enggak kan ya lebih jenis di negeri enggak kan untuk ingat jadi sholat ya kayaknya bukan buat jadi cuma terlihat di arkan yang penting isinya harus yuri punya wajah isinya harus yang yang berani menghari ternak pertanian ternak ya, peternakan dengan ditambahi bimbingan kalau ada hasilnya jangan lupa untuk alat ibadah bukan timbun untuk mendukung ibadah supaya lancar majalis dikri kalau saya berpendapat dikolihi salah salam dalam menafsirkan sabda Assalamualaikum. Idza marartum jadil jannah marot kalian lewat berjalan bila biriatil jannah berjumpa dengan tamu surga. Fartau tanda aib. Kak merumputlah kamu. Merumput tadi nih. Jangan dihindari, tapi ikutlah campur dengan taman-taman surga. Lalu, sahabat tanya, ya Rasulullah wa Rasulullah wa Mariyadul Jannah, apa itu taman-taman surga? Ya. Kala jawab Rasulullah, hilaku dikri, yaitu majelis masjid dikir. Jadi forum-forum, meeting-meeting, gak dikir. Kala atau menafsir, sabda Rasul ku dikir itu halako atau forum-forum dikir yang dimaksud adiku huwa majalisul halal yaitu pertemuan-pertemuan atau majelis-majelis pengajian yang membahas dengan hukum halal wal haram dan haram kaifatas tari kayak apa tadi Anda menjual apa bagaimana orang Inggris why? Gimana kita tabiu kita menjual pasti membeli waktu sholat dan bagaimana kita jangan kita ini kamu apa tes gimana kamu membeli tabiu seperti apa Anda kamu ya Anda ini Anda membeli waktu sholat Anda bersolat waktu Anda puasa khucu berhaji utaliku antala wautalik dan lain sebagainya. Nah ini sudah 54 menit paling panjang 1 jam tinggal sedikit ya biar enggak ganjel. Wakala Sufyan Uyainah ini muridnya Sokapa dan berkata komentar siapa ya Syekh Sufyan Uyainah lam yu'ta akadun ba'dan nubuwati abdallah minal ilmi wal fikih fiddin lam yu'ta tidaklah diberi siapa akadun seseorang ba'dan nubuwah ya sesudah kedudukan jadi nabi abdallah yang lebih utama minal ilmi dibandingkan dengan ilmu jadi ilmu itu adalah dua setelah jabatan nabi baru sangat tinggi. Wal fiqi dan fiqih ini dalam urusan hukum agama yaitu dengan hukum Islam. Sekolah dan berkomentar. Sokapa banyak hal ya. Ucapan sokapa. Siapa Abu Hurairah? Sokapa Abu Hurairah dan sokapa Abu Hurairah doa rumah.
Mudah-mudahan Rodia mudah-mudahan ridho Allah Allah. Ternyata beliau berdua, beliau berkomentar babun minal ilmi natamu dan seterusnya. Maknanya wapun cakbab minal ilmi daripada ilmu kawan agama, ya ini natamu yang kami mempelajarinya adalah akabu. Lebih aku sukai ilaina akabu, lebih disukai ilaina bagi kepada saya, artinya lebih kami sukai. Min alfirok aten, nah ini puasa misalnya dibanding sholat. Ini yang bicara bukan saya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhum. Min alfirokatin dibandingkan dengan 1000 rakaat hanya tatawuan ibadah sunnah. Wala berkat siapa Umar sallallahu alaihi wasallam mau tu alfi abidin ila berupa ya matinya orang hanya kok imilah yang kalau malam ya berjaga ya, tidak tidur untuk ibadah, namanya orang yang qiyamul lail. Seminari yang berpuasa punya ya, yang puasa tiap hari dalam al-majmu itu termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Syah, ada lagi Syed Abdullah bin Umar. Banyak sahabat, ada yang puasa 60 tahun murid. Jadi tak, kalau diberi Allah Ta'ala gini-gini bonus saja. Tujuannya nomor satu adalah ya mengerti panafsu dan akan menjaga kesehatan makan. Ahwanu ada luwe enteng ya. Ya apa Allah Ta'ala halalkan wa haram dan haramnya Allah, apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ini kayaknya 57. Kita insyaallah disambung pada kesempatan mendatang ya. Jadi ini wal ayatu adapun ayat-ayat, wal akbaru dan hadis-hadis, wal acaru dan ucapan-ucapan para sahabat fi dzalika tentang kemuliaan ilmu fikih ini adalah katsiratun, banyaknya. Kiranya itu yang dapat saya bagikan sekarang. Jam dinding empat dekat mata pukul 11.30. Kita sudahi berbagi saya ilmu yang pengantap atau gaya tulisnya plus sisanya yang berkitab di Fathulah karya Syaikhisme atau Syekh Abu Bakar dapat Syekh Bakar Muhammad Abdul Mimin Al-Hisni Al-Husayni Ad-Dimash Syafi'i Rahimahumullah Azza wa Jalla. Semoga salam maupun kilat bakal Allah Ta'ala ini dan kemudian adabnya juga akan Allah Ta'ala berkati. Tidak lupa saya mohon maaf kepada para pemirsa ya, mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi dan saya melihat Allah di kesempatan yang lain. Amin. Amin. Kita sudahi. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ahli al-baitin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.